lumayan. Tadi ada si Upa tapi full, guys. Terus Evi udah dapat daun ubi sama jantung pisang ya, guys. Lumayan. Ayo kita lanjut. Basah. Ada mobil. Oh, lihat tuh, ini di pinggir jalan loh. Ini wong bay banyak banget ya. Aku di rumah enggak berbuah loh wong bay. Gede loh, guys, pohonnya tuh seperti terlihat tuh. Tuh gede. Ini sampai di sini kalau hujan petir memang. Ini udah bersih. Ranting-rantingnya harus di. Jadi cemilannya kungkung itu yang ada itu di toko ini, tapi kok enggak ada ya? Di toko ini, guys. Tapi kok Epi lihat enggak ada ya? Apa ini ya? Apa ini ya? Kayaknya ini dah. Beli dua. Ini dong. Beli tiga lah. Mukoy. Ini kah? Lihat kah? Ayah. Kama. Kama. Diang kah? Ayah. Kama. Ayah, hoi. Ini kah say? Enggak. Say. Lombok, guys. Ini berapaan ini? Tahu Thailand aku matim yang open okay. Ayo. Assalamualaikum guys, selamat pagi. Gimana kabarnya kali ini? Mudah-mudahan sehat ya hari ini. Epi mau ke pasar, guys. Kebetulan Kuban nggak bisa temenin Epi ke pasar, jadi Epi ke pasarnya sendiri. Epi ke pasar Yunlong ya, guys. Kita ikutin perjalanan Epi menuju ke pasar. Dan Epi nunggu si Upa lama, jadi Epi jalan dan sekalian Epi lihat daun pepaya itu muda-muda lagi ya, guys. Jadi Epi petik daun pepaya.
Lumayan. Lumayan. Tadi ada si upah tapi full, guys. Terus Evi udah dapat daun ubi sama jantung pisang ya, guys. Lumayan. Ayo kita lanjut. Basah. Ada mobil. Tapi basah. Tadi Epi ketemu sama Dadai di situ ya, orang Hong Kong yang biasa sama-sama ke pasar yang dekat mobil-mobil diparkir di jalan. Aku tanya duluan, tunggu siapa ya, iya. Aku jalan aja, aku bilang gitu. Terus dia bilang, aku enggak jalan, kamu hati-hati. Banyak mobil lalu lalang, mobilnya gede-gede katanya. Kamu hati-hati di jalan. Iya, saya bilang terima kasih Toce. Saya bilang aku jalan duluan ya. Iya, hati-hati ya, dia bilang gitu. Terus aku bilang Toce. Terus dia enggak tahu masuk apa enggak, guys. Di mobil, karena mobil itu tadi aku lihat ada yang berdiri. Banyak yang berdiri. Oh my god. Alhamdulillah Epi dapat daun ubi sama jantung pisang. Gede banget jantung pisangnya, guys. Epi gak sempat ambil video pas jantung pisang, karena pas metik jantung pisang ada mobil, guys, cepat-cepat lari. Epi nyegat, ternyata mau wayah penuh dan orang pun sampai berdiri-berdiri, guys. Terus tadi Dadai itu, orang sini tuh nunggu di pinggir jalan. Epi nggak sempat ambil video karena memang Epi nggak lagi bikin video. Ya. Seperti terlihat kan. Jadi Epi kayaknya naik pasir lah, naik damri. Kalau belum ada siapa. Gila. Baru jam 11. Aku sampai ngos-ngosan. Basah ini baju. Basah. Gila, sampai ngos-ngosan, guys. Alhamdulillah, tapi udah dapat jantung pisang, tinggal beli santan dan lombok ya, guys. Lanjut kita videonya sampai di Lau Pausa nanti pas Epi dapat bis ya. Dimanapun lah dapat bis, lanjut ya. Lihat tuh, ini di pinggir jalan loh. Ini Wong Bay banyak banget ya. Aku di rumah enggak berbuah loh Wong Bay. Banyak banget mobil kusir. Ini padahal di pinggir, Pak. Itu tuh masih hijau-hijau. Ini namanya Wong Bay ya, guys. Ini lagi musimnya memang. Ini pinggir jalan tapi banyak ya. Aku di rumah enggak berbuah apapun ya semuanya. Ketemu Kungkung yang biasa sama-sama ke pasar, guys. Tapi dia duduk di kursi sana. Epi bilang selamat pagi-pagi. Kungkung mau si Upa ya, iya. Barusan ada si Upa. Nggak ada tempat duduk, iya katanya. Nggak lama lah dia lihat HP. Bilang nggak lama lah. Tinggal 20 menit ada lagi katanya mobil. Tapi aku jalan aja. Aku bilang, hati-hati ya. Iya, aku nggak ambil videonya lagi. Itu kedua kalinya sama orang Hong Kong. Apes banget. Tapi lanjut dah. Ayo, asli. Banyak banget mobil, guys. Di sini itu harus hati-hati ya. Mobilnya mobil gede. Asli. Tuh, pembangunan kayak gini ya, tuh. Proyek-proyek begini. Ini gede. Itu di belakang ada juga Dadai orang sini jalan, guys. Ini Jisoo. Happy tuh mau kebelet pipis tapi takut ada mobil, guys. Ini Jisoo umum di pinggir jalan, guys. Tapi lumayan bersih loh daripada yang di pasar. Tuh ada lampunya juga. Tuh. Tuh yang jalan tunggu si Upa lama. Cantik banget ya dari sini pemandangannya itu. Itu Causeway Bay sana Wan Chai, guys. Itu yang tadi pakai payung. Guys, ternyata yang tadi angin kencang waktu angin gelap, ada petir juga waktu 5:30 itu,
meruntuhkan pohon di jalan yang itu ya guys. Itu ya seperti terlihat sudah agak mulai bersih, dia bersihkan. Gede loh guys pohonnya tuh seperti terlihat ya. Tuh gede. Sampai di sini kalau hujan petir memang. Nih, udah bersih. Ranting-rantingnya harus di. Di sini tuh sigap ya, guys. Di sini tuh cepat sigap ya kalau ada apa-apa. Itu bagusnya kalau Hongkong ya guys. Memang gelap, angin kencang tadi, dor-der pokoknya setengah enam itu. Untung di rumah nggak apa-apa. Gelap. Dia sampai udah sampai lopausan, belum ada mobil. Is damri pin, spasi pin nggak ada loh guys. Oh my god. Ini hari ada apa ya, hari Sabtu kok banyak orang keluar ya. Oh guys, nggak ada satupun, nggak ada satupun. Oh my god, biasanya ada damri di situ, nggak ada. Ini lama ini nunggu, setengah 12 loh. Ini mau tidak mau pasti dapat tunggu si upah yang di dalam guys. Udah capek jalan. Allah guys, nggak ada bis apapun, nggak ada guys. Ini tadi yang jalan ya guys, tadi yang di belakangnya sih jalan. Barusan nih baru panasnya, panas ngelekap guys. Oh keringat di badan, aduh bau udah ini baju. Aduh keringat tuh, pastinya baru nyampe tuh. Tapi biasanya pasti itu nunggu lama guys, jadi mendingan yang mana-mana duluan. Aduh, yang mana-mana duluan aja nanti. Kalau langsung mah enak. Sekali datang dua loh. Kayak ini pergi dah satu. Mana-mana ya? Epi lihat dulu mana yang duluan pergi guys. Ini atau dapat mana apa namanya, coba-coba lihat dulu atau ini kayaknya pergi dah, naik ini aja dah. Coba aja guys, naik coba aja guys. Yaus yawa hot ah yau lah yauai lah yau ah dari sini ayah foto je ya. Banyak sekali mobil besar je di dalam itu lah. Cawa, kenapa jalan ke sana dia cici. Banyak banget. Itu mobil kedua tadi enggak lewat sini guys, langsung enggak muter dulu, jadi udah naik pasi aja dah, naik pasi. Tuh yang antri yang ada nunggu buka. Udah guys, udah alhamdulillah. Ah sebelas ke atas kan udah. Kayaknya kalau belanja kurang anu, akunya kurang marem juga ya, karena akunya kan tukang ke toko Indo juga. Tukang. Iya. Mana ya? Paling tinggi. Sini aja cek sambil cerita lah. Aku sambil ngevlog deh cek. Sorry ya cek. Guys akhirnya pin naik pasi ya guys, damri. Nggak dapat si upa. Ada dua si upa keluar. Nggak dapat. Putus.
lanjut kan ke Hoki. Di sini cuacanya agak cerah ya. Tadi mendung guys. Akhirnya sampai di sini. Tapi Epi tuh mau cari nomor satu dulu cemilannya Kungkung ya, karena itu tuh nggak setiap tempat ada ya. Jadi cemilannya Kungkung itu yang ada itu di toko ini, tapi kok enggak ada ya? Di toko ini, guys. Tapi kok Epi lihat enggak ada ya? Apa ini ya? Apa ini ya? Kayaknya ini dah. Beli dua. Ini dua. Beli tiga lah. Guys, Epi tuh belinya sekalian tiga loh guys. Biar bukan langsung dimakan semua ya, disimpan gitu. Ini harganya $19 guys. Lanjut dah. Udah tenang lah. Ini ah. Mukoy. Yuli kah? Yat kah? Ayah. Kan, diong kah? Ayah. Ayah, hoi. Mukoy say. Say. Lombok guys. Kayaknya aku ini berapaan ini? Tahu tai lo aku mati yang open oke. Ayo. Oh, siang sih ya. Oh lo, jadi tai lo. Ada nggak? Saat saya sumpah. Kamu saya nih. Aku videoin tuh. Nah, soi cam tuh. Lambat pulang biar. Guys, Epi baru nyampe di rumah. Jadi Epi udah bongkar-bongkar ini. Epi kehujanan ya, guys. Karena di jalan itu hujan, ada geledek juga. Sempat Epi minggir-minggirin, minggir sebelum tunggu siupa deh. Dan seperti ini belanjaan Epi ya, guys. Wah, itu udah bongkar tuh. Ada lombok ini tadi, daun ubi sama ini jantung pisangnya gede banget tuh, guys. Tuh, gede tuh. Ini ikannya juga, ikan
cekalang ikannya kungkung, ikan epi sendiri ya guys. Ini tadi $10 juga tuh dapat. Oke guys, sekian video epi buat hari ini ya. Pokoknya ngevlognya mulai dari rumah dan keluar tadi ke pasar itu nggak sempat ngambil video guys, hujan sama geluduk. Sekarang aja itu hujannya tuh, mau lihat nggak, epi aja basah tuh, tuh geluduknya kan kedengaran tuh, masih hujan, hujannya Oke guys, sekian video epi buat hari ini ya. Vlog epi full kegiatan pokoknya hari ini, cuman tadi pas di pasar itu nggak ngambil video guys, memang hujan deras sama geledek, nggak bisa, mana yang satu bawa payung, satu bawa belanjaan, satu bawa belanjaan di sini, mana mau pegang HP nggak bisa. Jadi aku nggak bikin video tadi saat belanja ya guys, hujan geluduk, itu pun tadi sempat ngeminggir ke rumah, minggir-minggir gitu sambil tunggu siapa datang guys, geluduknya ya bikin ngeri, orang Hongkong aja ngeri tadi tuh, nggak pada ketakutan. Jadi aku tuh beli pisang nggak beli tepung granan tuh. Beli pisang enggak beli tepung, beli ini enggak beli santan, kira ini untuk kolak coba gimana gara-gara hujan tuh. Jadi sekian video epi buat hari ini, nantikan video-video epi selanjutnya. Oke, bye-bye, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye-bye. Tuh hasil belanjaan epi hari ini sama ramban tuh hasil belanjaan epi. Alhamdulillah deh, kungkung juga dah sementara makan ya. Tadi dibelikan bakpao, minum susu juga. Tuh guys, kan hujannya nyambung lagi tuh. Si Koko yang tadinya biasanya jam 3 sore datang, barusan ngechat jam 6 sore. Tuh, gede banget tuh hujannya. Ini perjalanan epi pokoknya full ya guys, dan nantikan video-video epi selanjutnya. Oke, bye bye, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selalu sehat, jaga kesehatan buat teman-teman atau cece-cece yang berada di luar saat ini, yang berada belanja atau jemput anak-anak, hati-hati sedia payung ya sebelum keluar karena hujan, terus hati-hati dengan geledek, karena kita tidak tahu ya, namanya musibah itu kapan saja bisa datang. Jadi kita sebelum terjadi mengantisipasi dulu ya guys. Oke, bye bye, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Next video selanjutnya. Oke, bye bye.